Halo guys, kembali lagi dengan Rudy Almercok. Saya akan bikin video lagi nih, masih tentang NJS. Tapi kali ini saya akan bikin tentang tutorial bikin visor Snail FS2 ke helm NJS. Visor 3D-nya belum keluar ya, kita ceplokin dulu visor Snail ini, apakah dia bisa ke helm NJS ini. Sebenarnya visornya mirip banget ya, mirip, pasti mirip. Nah, mirip, dalamnya juga mirip sih, kancing-kancingnya mirip. Tuh, cuma tata letaknya aja yang beda. Bedanya visor NJS terlalu lebar dibandingkan Snail, visor Snail. Nah, jauh banget bedanya. Visor NJS-nya lebar banget atasnya, Snail rada biar rapat. Kalau dari sampingnya sama, mirip persis, makanya dia rada mirip, hampir sama ininya. Bisa ya, kayaknya bisa ke helm ini, NJS ini. Saya bikinnya sekalian nama ratchetnya ya, ratchet Snail FS2 nya. Ini ratchetnya hampir sama sih sebenarnya sama ratchet NJS aslinya. Ini ratchet NJS, ini ratchet Snail, tuh sama persis, cuma perbedaannya letak ininya aja bedanya. Ini tuh, ini terlalu rapet sini, kalau ini rada jauhan dikit. Nah, Snail. Jadi yang harus dirubah kalau mau ke helm NJS nya ratchet Snailnya ini di papas lobangnya aja sih, saya papasnya lobangnya aja digedein biar kegeser, jadi nggak terlalu panjang, sama bawahnya saya gedein. Kalau ini saya papas biar nggak, sebenarnya dia panjang aslinya, aslinya panjang banget. Nah, yang belum diapa-apain, yang baru papas buat NJS yang diapa-apain. Tuh, ini yang saya potong biar nggak mentok di selnya helm NJS. Nih, kalau asli begini dia mentok. Tuh, lubang bautnya nggak pas. Nah, ini masih ganjel di sini. Jadi kalau udah dipapas, dia pas. Lubangnya kelihatan kan, pas lubangnya. Nah, itu yang saya bikin. Emang rada renggang sih atas, dibilang renggang mah enggak, sebenarnya ini renggang enggak, cuma karena visor Snailnya ini kelebaran, kepanjangan ya, jadi rada merenggang dikit gitu. Kalau di pinggirnya mah rapet, sama bawahnya rapet gitu. Ntar kita coba pasang ya, kita coba pasang. Kalau dipakein talang air juga bagus banget sih kayaknya. Kita coba pasang ya, biar kelihatan lebih enak. Cuma dia masangnya harus pakai baut ini, baut rada panjang tapi tipis. Kalau ini pakai baut aslinya nggak nyampe karena dia langsung ke dalam lubang. Nah, ini kan di luar, jadi bisa ngejepit. Kita pasang dan kita tunggu hasilnya. Thank you.
dia kalau dipasang jadinya begini. Jadi ruang ini nggak kepepet sama ini. Kalau bisa ini kecil dapat ya. Jadi nggak terlalu pepet sama pas buat cantolan visornya. Nah kalau ini kan dipasang pas, rambu-rambu semua. Jadi ini rada kesini dikit, ya rada kesini dikit biar visor senailnya rada pendek. Cuma itu saja sih yang dirubah, cuma gedein lubangnya aja, nggak ribet, nggak perlu kopas-kopas samping lagi. Visornya juga nggak perlu dipotong-potong, plak, pas dia ke elemen JS. Ya sebelum keluar visor flapnya ya, flap iridiumnya, yang keluar ntar juga ada iridium dari NJS tapi belum flat kayaknya. Kalau yang flat ya kita coba ini pakai snail FFS2. Nah ini pas banget kan, ini pas, ini rada dipentokin dikit, nggak ngaruh sih, emang mirip banget ratchetnya, sama asli sama. Nih ratchet NJS aslinya nih sama persis kan tuh. Kenapa pisaunya beda? Karena dia lebih lebar, NJS itu lebih lebar timbang pisau snail. Pisaunya juga mirip, cuma lebaran pisau NJS itu. Karena dia rada renggang di atas. Kalau kita pasang sangat pas, sangat sama kayak pasang aslinya. Tekan. Nah, ini udah terpasang. Plak. Kalau kita tekan pas di bawah karet ininya rapet. Nih ya, kita tekan ya. Tuh rapet, ininya mah rapet, sebenarnya rapet tuh, rapet di karet, karet wis. Ntar belum masukin. Nah ini udah masuk. Nah jadi kayak ngelok juga. Nah di sini udah rapet karena karet list bawah udah rapet ya. Mekarnya ini karena visor snail dia lebih lebar gitu ya, lebar begini. Kalau ini kan ramping, posisi ininya ramping. Nah jadi kelihatan rapet sama sel, karena NJS ini kan ininya langsing, jadi ininya rapet. Kalau snail kan ini lebar, makanya dia harusnya begini. Nah kalau begini rapet deh. Yang begitu ya. Kalau atasnya sebenarnya sih udah rapet ya, ini udah rapet banget ini karet, karena dia posisi lebar jadi ininya rada merenggang. Kalau ditekan sama aja sih, nggak bisa lagi. Tapi kita coba pakai talang air, kayaknya bagus ya. Airnya ada. Nah kita coba pakai talang air, kayaknya kok cakep. Yang biasa dulu dipakai di C5, kita coba. Kayaknya tambah bagus, tambah keren, tambah cakep. Oh ya asli cakep.
sekarang. Asli cakep. Nah, jadi rapet banget kan. Ada ruang lagi. Talang air. Nah, itu aslinya. Nah. Lumayan kan cakep buat gantengan ala-ala. Jadi pakai plat visor. Ini plat datar plat visor. Nah, ini jadinya. Itu cara tutorial cara bikinnya ya, kalau yang pengen beli. Bisa dibuka tutup, bisa. Gantengnya sempurna. Andai aja yang JS bikin plat lebih yahut, karena di depan sudah cakep ya, langsing, cuma di sininya aja yang rada kelembung atas. Helmnya lumayan langsing dari depan. Nah, saya dari samping dia kelihatan lebar karena ini sangat mengganggu sekali nih yang atas ini menonjol, terlalu menonjol ke atas. Belakangnya juga sangat bagus. Kurangnya busanya ya, masih biasa. Ya wajar lah, sama setara lah marganya. Nah ini jadinya NJS berplat visor Snail. Enak dibuka juga enak, tutupnya juga enak. Kalau saya coba, saya coba ya, tapi lumayan masuknya sakit ini, karena pala saya XL, helmnya size L, cuma dalamnya gede. Yang bikin ngejepit di sini, ruang ininya kecil. Oke guys, nah. Dalamnya terang banget. Visor Snail ini dalamnya terang banget ya. Dari luar kita nggak kelihatan itu. Kepala gua. Au. Lemes nih. Asli cakep. Oke guys. Airnya sebenarnya kalau di lem lebih cakep ya, FDM. Bisa dibuka tutup. Nah, itu jadinya. Oke, guys. Kalau mau bikin ala-ala biar cakep ya, ini lumayan buat ganteng-gantengan. Apalagi kalau warna lain ya, kayak motif-motif lain lebih jos kayaknya. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Semakin banyak nanti kita bikin lagi video yang lain. Terima kasih.